Dia udah gampang banget dicopotin dari tulangnya. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my YouTube channel, Devina Hermawan. Kali ini aku mau share resep lagi, dan resep ini menggunakan sayap ayam. Nah, kalau misalnya kalian suka makan sayap ayam, itu biasa banyak sekali jenis sayap ayam. Yang kali ini aku mau buat tuh spicy chicken wings. Jadi ini kalau misalnya kalian suka tuh, biasa kita yang pack-packan yang frozen tuh banyak yang spicy chicken wings, itu rasanya gurih banget, manis. Kalau nggak, kalau kita lagi makan di Pizza Hut itu juga enak. Dan kali ini aku mau buat dan share juga resepnya ke kalian. Langsung aja ini bahan-bahannya. Yang pertama tentunya kita pakai sayap ayam. Terus ini simple aja, akan kita marinate dan juga kita panggang. Ini bumbu marinate-nya. Karena ini spicy, yang pertama ini aku pakai sambal botol. Ini aku pakai yang hot and sweet atau pedas manis dari Cap Ibu Jari. Itu rasanya sama yang biasa, dia lebih ada manisnya juga. Cuman kalau kalian mau pakai yang biasa juga nggak apa-apa. Terus ada madu, kecap manis. Ini tujuannya supaya spicy chicken wing-nya ini tuh ada manisnya, nggak cuma asin. Terus ini ada saus tiram, saus barbecue yang siap pakai. Kalau misalnya kalian nggak ada saus barbecue ini, kalian bisa simply diganti aja sama saus tomat. Terus di sini aku pakai bawang putih. Ini buat nambah si aromatiknya. Kalau kalian nggak mau pakai ini, pakai garlic powder juga bisa, nggak masalah ya. Di sini aku pakai chicken wings-nya ini udah dibagi dua, dan aku akan nggak pakai yang bagian ini, ujungnya ini. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kalian pakai nggak apa-apa. Cuman dia tuh nanti bakalan gosong karena ini kan jauh lebih kecil dibanding potongan lainnya. Jadi kalau aku sih prefer nggak dipakai. Terus kita siapin mixing bowl. Ini kita masukin aja bahan-bahannya. Ini untuk jumlah sambelnya sesuai selera aja. Terus di sini aku pakai madu. Sebenarnya pengganti madu ini kalian bisa pakai gula. Cuman kalau misal pakai gula itu cenderung dia lebih cepat gosong ketika di bake. Sedangkan ayam ini kan perlu waktu yang cukup lama untuk dia matang. Terus di sini ada kecap manis. Jadi kecap manis ini di sini lebih tujuannya untuk rasa dan juga untuk warna. Dia supaya lebih gelap, lebih menarik. Ini saus tiram. Terus ini saus barbecue. Terus ini bawang putih. Ini kita aduk rata. Setelah aduk rata, ini akan kita diamkan bisa 2 jam di suhu ruangan. Kalau nggak, kalian taruh di kulkas, itu dari 8 jam sampai semalaman. Semakin lama semakin nyerep, semakin enak. Kenapa marinade ini juga penting? Selain dia buat ngasih rasa sampai dalamnya tuh, sampai daging ayamnya tuh kerasa semua, itu juga ngebantu untuk si ayamnya tuh tetap juicy. Jadi proses marinade ini cukup penting dalam kita mengolah ayam. Lalu untuk panggangnya, nanti kalian bisa siapkan yang kayak gini. Ada yang rack yang garis-garis kayak gini. Kita taruh ayam di atasnya, bawahnya kasih alas. Ini tujuannya supaya nanti waktu kita masak ayamnya, ayam tuh akan mengeluarkan liquid. Nah, jadi liquidnya jatuh, dia akan jaga si kulit ayamnya itu tetap crispy dan juga nanti dia terkaramelize dengan baik. Kalau misal kalian nggak ada rack seperti ini, tapi kalian mau pakai oven, kalian bisa sediain aluminium foil. Terus nih kalian tekuk-tekuk kayak gini. Terus kalian buka. Jangan sampai lurus banget. Nanti tuh dia si liquidnya bakal tetap ada di bawah aluminium foilnya, jadi nggak kerendam. Kalau sampai kerendam air, itu sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Cuman nanti si permukaannya tuh nggak bisa se-crispy kalau misalnya kita pakai metode seperti ini. Dan kalau kalian yang nggak mau pakai oven, nggak ada oven, kalian bisa pakai air fryer. Kalau nggak, kalian bisa langsung goreng aja. Diungkep dulu sebentar, abis setengah mateng kalian langsung goreng. Karena kalau misal kalian goreng dari mentah, takutnya dia keburu gosong tapi belum matang dalamnya. Oke, jadi ini kita akan panggang di suhu yang lumayan tinggi. Ini kurang lebih sekitar 220 itu, tapi untuk kurang lebih 8-10 menit pertama sampai dia udah browning, kalian cek dalamnya. Kalau misal masih mentah, kalian bisa lanjutkan dengan suhu yang lebih rendah, sekitar 180, karena itu tergantung ukuran besar kecil dari si sayap ayamnya ini. Sebelum disusun nih, aku mau masukin minyaknya ke dalam. Karena ini si bumbu yang tadi tuh udah meresap, jadi kita udah bisa masukin minyak. Ini kita susun aja. Nah, ini aku sengaja nggak coating si bumbunya terlalu banyak buat ayam yang akan kita panggang, supaya dia nggak gosong.
Nah ini masih ada sisa bumbu marinade-nya. Lebih baik jangan dibuang dulu, siapa tahu nanti kita perlu untuk olesin si ayamnya. Ini kita sekarang masukin ke oven. Nah ini udah setengah jalan kayak gini. Kalau misalnya kalian mau yang lebih saucy, ini kita bisa oles si sausnya sekarang. Chicken wingsnya udah matang, bisa kalian lihat cakep banget, udah kecoklatan. Terus dia udah caramelized juga di atasnya. Karena kita kan taruh banyak manis, ada kecap manis, ada saus barbecue, ada juga madu. Itu semua udah mengandung manis, jadi dia pasti terkaramelize dengan baik. So, kita lihat ini dalamnya tuh masih juicy banget teksturnya. Dan karena ini kita marinate-nya tadi cukup lama, dia udah gampang banget dicopotin dari tulangnya. Dan sekarang kita mau cobain. Bumbunya tuh bener udah ngeresep sampai ke dalam. Jadi itu kuncinya, kalian harus marinate-nya cukup lama. Kalau misalnya enggak, dia bumbunya kurang meresep, rasanya hanya di luar, jadi kurang enak. Oke, ini resepnya gampang banget kan? Jadi selamat mencoba di rumah. Jangan lupa nanti share-share juga kalau kalian udah coba. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini. Kalian mau resep apa lagi yang lain? Dan juga share ke teman-teman kalian. Oke? See you in the next video. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan!